Selamat datang di channel DKID di segmen The News atau Daily News, episode yang ke-11. Berita teknologi terbaru yang akan aku sampaikan kali ini, mulai dari flash charge keluaran Qualcomm sampai dengan perusahaan Corning Glass yang merilis generasi terbarunya. Penasaran kan? Makanya simak terus video ini ya, bersama saya Shiva, and let's get started! Jadi guys, semenjak adanya pandemi, ya walaupun udah diberlakukan new normal, semua orang diwajibkan berada di rumah aja. Sehingga mau gak mau penggunaan smartphone semakin tinggi, iya kan? Nah, hal itulah yang membuat para pengembang chipset sampai produsen elektronik terus memberikan solusi terbaik dalam hal pengecasan. Karena kapasitas baterai yang belum bisa diperkecil dimensi fisiknya, proses isi daya dibuat jauh lebih cepat agar smartphone dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ya, walaupun baru diisi daya dalam waktu 15-30 menitan gitu guys. Kalau sebelumnya ada Oppo sama Realme yang sudah memperkenalkan teknologi pengisian daya 125 watt, kali ini giliran Qualcomm, salah satu pemasok prosesor smartphone terbesar, untuk memperkenalkan teknologi terbarunya. Flash charge-nya diberi nama Quick Charge 5, yakni pengecasan daya tercepat versi komersial yang pernah dirilis Qualcomm, yang mencapai lebih dari 100 watt. Sebagai penerus si Quick Charge 4, kayaknya nggak perlu heran deh kalau akhir tahun nanti akan ada fitur Quick Charge 5 yang akan ditemukan di merek smartphone keluaran terbaru. Dikutip dari gizmologi.com, untuk detailnya, Qualcomm telah melakukan uji internal dengan kapasitas baterai 4500 mAh yang merupakan rata-rata kapasitas smartphone kelas menengah dan flagship. Quick Charge 5 sanggup mengisi daya mulai dari 0 hingga 50% hanya dalam waktu 5 menit aja. Sedangkan untuk mengisi penuhnya hanya perlu waktu 15 menit aja guys. Waduh, perasaan Shiva baru beli smartphone paling terbaru yang memiliki flash charge yang tinggi juga deh. Tapi kok sekarang kayak udah ketinggalan zaman banget ya? Soalnya, smartphone Shiva itu isi daya dari 0 ke 100 aja masih memakan waktu 1 sampai 1,5 jam gitu deh. Kalau smartphone kalian gimana guys? Oh iya, Qualcomm juga memastikan nih kalau perangkatnya akan jauh lebih aman dari standar power delivery biasa. Soalnya, aksesoris yang digunakan bakal dilengkapi dengan 8 tingkatan proteksi voltase, 3 tingkatan arus listrik, 3 tingkatan proteksi suhu, dan voltase berlebih. Jadi nggak perlu khawatir smartphone cepet panas ya guys, karena dengan Quick Charge 5, suhu smartphone kamu malah bisa lebih dingin sampai 10 derajat. Corning telah sangat dikenal sebagai perusahaan pemberi proteksi material kaca mulai dari panel depan sampai belakang smartphone. Kalau biasanya menggunakan seri digit angka, nah tahun ini mereka memperkenalkan sebuah nama baru. Untuk tahun ini namanya bukan Gorilla Glass 7 guys, namun disebut Gorilla Glass Victus. Peningkatannya pun diklaim cukup jauh dari generasi sebelumnya. Dikutip dari web resminya Corning.com, Senior Vice President and General Manager Mobile Consumer Electronic Corning Join Baina mengatakan kalau Gorilla Glass Victus memberikan jawaban bagi konsumen yang ingin perangkatnya tahan akan benturan dan goresan. Melalui sebuah uji laboratorium internal, Gorilla Glass Victus tetap tahan pecah meskipun dijatuhkan ke permukaan yang keras dan kasar dalam ketinggian 2 meter. Terlihat sangat impresif, alias jauh lebih baik dari kompetitor yang biasanya sudah pecah hanya dalam ketinggian 0,8 meter aja guys. Yang HP-nya kentang no comment ya, soalnya tuh kadang gak sengaja merusut pas mau dimasukin saku celana aja, udah retak di sisi kanan atau kirinya. Apalagi jatuh di ketinggian 2 meter. Shiva bisa bayangin deh, itu HP-nya pasti langsung wassalam. Bercanda guys. Sementara itu, saat melalui uji Knopfhardt test, Gorilla Glass Victus hanya mendapat sedikit goresan dengan tekanan 8 Newton. Di sisi lain, kompetitornya sudah banyak tergores hanya dalam 4 Newton aja. Menurut Shiva, hal ini sangat penting ya guys, mengingat kalau smartphone kita itu seringkali berdempetan dengan benda lain di kendaraan atau saat berada di kantong celana yang sangat ketat. Meski sejak versi awal sudah aman dari goresan seperti pisau sekalipun, lapisan pelindung ini tuh umumnya sangat lemah terhadap partikel kecil kayak debu dan pasir. Dengan peningkatan yang dibawa Gorilla Glass Victus, besar kemungkinan kalau smartphone kita nggak perlu lagi menggunakan lapisan anti gores tambahan yang bisa tersedia dalam paket penjualan. Jadi guys, bisa
lebih pede dan aman ketika ada dalam genggaman meskipun tanpa case sekalipun. Dengan proteksi yang lebih baik, tentunya Gorilla Glass Victus ini bakal digunakan oleh smartphone flagship di masa yang akan datang. Kabarnya, Samsung bakal menjadi perusahaan produsen elektronik pertama yang memperkenalkan produk baru dengan Gorilla Glass Victus dalam waktu dekat ini. Bisa jadi nih ya guys, masih rumor juga, smartphone yang dimaksud adalah Galaxy Note 20 series. Soalnya, Galaxy Note 20 series bakal diperkenalkan resmi secara global pada pertengahan Agustus mendatang guys. Dengan biaya pembuatan yang sama seperti perlindungan generasi sebelumnya, jadi smartphone yang menggunakan Corning Gorilla Glass Victus nggak perlu menaikkan harga jual secara signifikan guys. Terdengar mengesankan ya guys, walaupun gitu, Siva cuma sebagai kaum CLBK aja, alias cuma lihat beli kagak. Berita terakhir datang dari Huawei nih guys, di mana semenjak pemerintah Amerika Serikat melarang Google untuk bekerja sama dengan Huawei, Huawei tuh udah bersiap-siap sehingga mereka meluncurkan sebuah layanan baru bernama Huawei Mobile Service, ya atau yang bisa kita kenal sebagai HMS. Menjadi pengganti dari Google, HMS diketahui hadir dengan berbagai layanan yang akan menggantikan layanan Google. Salah satunya adalah toko aplikasi Google Play Store yang kini digantikan App Gallery. Setelah beberapa bulan Huawei mulai fokus untuk mengembangkan ekosistem Huawei Mobile Service mereka, kini dilaporkan bahwa ada sekitar 1,6 juta pengembangan aplikasi yang mendistribusikan aplikasi mereka ke App Gallery. Eits, gak hanya itu aja guys, layanan HMS juga diketahui mendapat peningkatan pengguna yang sangat pesat. Diketahui terdapat 700 juta pengguna yang kini menggunakan layanan milik Huawei tersebut beserta App Gallery. Selain itu guys, Huawei juga mengatakan bahwa pihaknya juga menghadirkan aplikasi seperti Huawei Video, Huawei Music, hingga Huawei Reader untuk menghadirkan layanan dan juga konten yang berkualitas kepada konsumen di seluruh dunia. Jadi gimana guys? Masih meragukan Huawei nggak nih? Kita tunggu kabar selanjutnya dari pihak Huawei ya. Sampai di sini berita teknologi 11. Semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Maaf ya kalau Syifa ada salah dalam pengucapan dan penyampaian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel DKID. Akhir kata saya Syifa pamit, and see you on the next video. Bye-bye!